Assalamualaikum sahabat risalah yang dirahmati oleh Allah. Ada pertanyaan yang unik ini sekarang. Pertanyaannya adalah dari salah seorang sahabat yang mengirim lewat Instagram, tidak saya sebut namanya, adalah bagaimana bila istri berselingkuh, kemudian enggan untuk dicerai dan mengancam bunuh diri jika dicerai oleh si suami. Ini kejadian yang langka dan luar biasa. Yang perlu kita perhatikan awalnya adalah dari pertanyaan ini. Si istri tadi sudah selingkuh, berarti dia sudah berdusta ke suaminya dan sudah diketahui oleh suami. Dia sudah tahu bahwa si istri selingkuh dengan orang lain. Berarti sudah tidak ada rasa cinta lagi. Seseorang yang benar-benar cinta, maka dia akan mengorbankan segalanya untuk suaminya. Ketika sudah seseorang berani berselingkuh, berani untuk berhubungan dengan orang lain, maka pasti sudah tidak ada rasa cinta lagi. Dusta cinta itu. Tidak ada lagi rasa sayang, tidak ada lagi rasa takut kehilangan suami. Maka saya nasihati kepada si penanya, sang suami ini, jangan pernah takut kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan istri enggan mau bertaubat, maka mungkin harus diselesaikan dengan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Dan jangan pernah takut kalau dia mengatakan akan mengancam, akan bunuh diri. Sungguh, kalau dia bunuh diri, itu bukan urusan Anda lagi. Itu adalah dosa yang akan dia tanggung. Karena dia telah melakukan banyak hal yang merugikan Anda. Maka jagalah keluarga kita, jagalah istri kita. Jangan diberi kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain. Jangan dibiarkan untuk keluar dengan laki-laki lain. Walaupun alasannya untuk pengajian atau hal-hal yang baik. Ya, berangkat keluar kerja bersama atau sering main HP. Hati-hati, jagalah. Karena kita tidak pernah tahu. Setiap dua orang bersama, kata Nabi Muhammad, ketahuilah yang ketiga adalah setan. Maka semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.